Berangkat ke Sentul jam berapa, Bu? Jam 8 pagi atau jam 8 persiapan, jam 9 perginya. Oh, saya mau persiapan menuju Sentul. Terus yang udah disiapin apa aja, Pak? Udah semuanya sih, tinggal nanti di Sentul kita final cek lagi. Terus tadi habis ngapain ini? Habis beres-beres. Beres-beres. Coba beres-beresnya gimana? Pakai samping ya. Oh. Beres-beres mau tidur. Ya, apanya? itu juga lagi bongkar-bongkar tuh. Kompresornya mati. Ceket. Enggak pakai tiup aja. Enggak lah, enggak kuat. Enggak kuat. Ini kok mataharinya ada dua ya? Mana ya? Di mana? Malam ini jam berapa ya? Jam 12. Berapa? 23.55. Anjay, itu ini banget ya. Sangat spesifik banget. 23.55. Nanti pagi Bapak Kimi yang tadi tuh yang apa? Yang di sini. Nah, gitu kan ada lampu dua. Itu mau bawa mobil Grand Max. Bawa apa? Alphard tolak. Mobil sport pintu 2. Jadi mudah-mudahan di perjalanan bisa sampai dengan selamat ke Sentul dan tidak ada permasalahan saat di jalan. Apa? Ya, mudah-mudahan kalau juara ya kita berusaha dulu. Oke. Nah, katanya kalau juara ngeliwet di WSO. Ya, kalau juara ngeliwet di WSO, mudah-mudahan juara. Liwat helak karak juara tak eta warek. Bener. Jadi doa. Jadi motivasi buat para pembalap itu. Komo mekanik mah capluk. Capluk juga ada semangat ada. Ya mudah-mudahan. Pokoknya yang penting mudah-mudahan kita dapat hasil yang maksimal. Oke, subscriber saya terima kasih udah nonton ini vlognya buat nanti ke Sentul. Bapak Emosi, apa pesan-pesannya untuk tim yang berangkat nih? Hati-hati di jalan, jangan gak finish lagi. Nanti malu-maluin, nanti dimarahin pasal. Udah segitu dong? Udah itu aja. Okay. Sama nitip mobil, satu. Ya? Sudah. Jangan sampai rusak lagi bannya. Mahal, Pak. Jangan duitnya, hese, jangan. Ya. Capek yang beneran aing. Yang semangat we pokoknya mah. Jeung doakeun abdi balap ka hiji, amin. Hayu urang ka sabaraha? Aji hiji nasional. Berarti saya tukang ngeuna aji goblok. Oh, mana berarti kadua? Kadua nasional. Ye. Yo, berangkat untuk kesentuhan. Mana dek? Dek, kemana dek? Serangan, kena. Mantap. Suka lagi. Tentul, bos. Semoga selamat. Wah, diberes saja nah ya. Yo,
isi bensin. Sekarang harus melewati jalan-jalan memotong. Lewat Sukasari. Sekarang Setra, terus ke Setra Sari, lewat jalan Paranata, baru Pasteur, terus masuk tol, terus caw ke Sentul. Mudah-mudahan nggak macet, tapi kabar di berita sih ngelihatnya pas semalam macet banget. Mudah-mudahan ntar di perjalanan kita nggak ada macet-macet yang bikin nyampe stuck gitu sejam atau dua jam, karena kita juga ngeburu waktu Jumatan. Ya bos, Ustaz. Jangan sampai ketinggalan Jumatan. Ya saksikan aja terus videonya, jangan sampai di skip. Kalau di skip nggak apa-apa sih, tapi di subscribe, oke? Okay? Jangan lupa like-nya juga. Okay. Bye. Macetnya gimana bos ini bos? Luar biasa, baru pertama kali saya lihat macet kayak gini bos. Luar biasa sekali. Berapa kilo ya macetnya? Perkiraan lebih dari 5 kilo lah. Dari tadi soalnya dari begitu kita masuk ke daerah Cikarang kita udah macet lagi. Edan. Alhamdulillah buat jalur kita menuju Bogor jalan lancar. Namun dari Bogor marah ke Bandung macet padat. Terima kasih reporter dari saya dan dari tim investigasi. It is a magic dancing.